Waduh, Samantha jadi putri duyung sama papa. Kok bisa? Jadi pas Samantha jalan-jalan sama mama, ternyata mama nemuin putri duyung lagi terkapar, guys. Ditangkap sama Samantha sama mama. Waduh, kasihan, ternyata putri duyungnya hamil, guys. Gimana dong, ma? Kasihan, ma, kalau kita tangkap. Akhirnya Samantha buka tuh. Wah, ternyata putri duyungnya mirip sama papa, guys. Ini papa atau putri duyung atau putra duyung, guys? Bingung kan jadinya Samantha. Akhirnya si putra duyung itu mau lahiran, guys. Pusing tuh mama nyari orang yang bisa bantu lahiran. Akhirnya Samantha inisiatif, udah deh dibantu sama Samantha aja, ma. Akhirnya bantuin tuh Samantha. Nah pas mau lahiran, tiba-tiba wah, lahirlah anak putri duyung, guys. Tapi ternyata anaknya mirip Samantha, guys. Mirip gak tuh?